kantor. Kita lihat anak-anak lagi ngapain. Kita lihat lagi pada ngapain. Wah, rupanya pada goreng-goreng, guys. Tuh. Ini kita di dapur umum. Tuh. Iya enggak? Tuh, goreng apa, Dek? Bakwan. Oh iya, bakwan. Wah, ini bakwan buatan Kang Dede Supandi. Ini Akong. Akong. Ini dapur mini, dapur tamu berubah menjadi dapur darurat. Nah, kita lihat lagi yang lebaran apa ini. Nah. Kemarin ini kotor nih. Tadi udah dibersihin nih sama anak-anak. Ini barusan tadi beli kebutuhan untuk sebulan, mudah-mudahan cukup nih, kayaknya nggak nyampe. Kita beli pakan predator, tuh lihat guys, pakan predator buat kebutuhan 1 bulan karena kebanyakan ikannya. Ini akuariumnya belum jadi, tadi diisi bocor, masih sakit. Lihat. Kakak pertama lagi ngapain nih kakak pertama? Cet, emang lu bisa main catur, Cet? Main catur apa dimainin sama catur lah? Oh, Cet main catur. Yang lain pada kemana? Oh, lagi beli makanan di luar ya? Beli sate. Beli sate keluar. Karena di depan gang itu ada yang masih jualan, tapi kita juga ngeri-ngeri sedap sebenarnya, tapi adalah bismillah terpaksa. Bosan juga dari kemarin makan ikan asin, teri asin, ini kayak gini nih. Tuh. Ini apa sih ini? Oh, teri asin di Medan. Kemarin tadi kita masak cumi asin lagi. Nah. Ini cumi asin, ini cumi asin. Nih cumi asinnya tuh, ada lagi di kulkas belakang, ini penuh. Soalnya di kantor nggak nyiapin, kita nggak nyiapin kulkas gede, kulkas kecil doang. Kita masih pakai seragam dinas sih, belum mandi. Baunya sama my country. Ya udah, tim kakak tua raja di camp karantina COVID-19, mudah-mudahan cepat selesai. Pusing juga kalau begini terus. Ini yang belum, besok rencananya ini kita besok rencananya mau dibersihin. Udah kotor banget ini rumput ini, di kaca tebel. Tebal. Besok kita bersihin. Nah, ini yang di ruangan saya nih. Lagi mau dikurangin dulu airnya. Kita bersihin filternya juga. Ya gini lah. Karantina, kerjaan selesai, malam daripada ngumpul gak kreatif. Bersih-bersih. Oke, guys. Ciao.